bisa dia langsung mengatakan ke Wangi. Oke, selamat malam. Kami berada di Resto Wangi ya. Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan atas. Oke, terima kasih Dilan. Jangan lupa teman-teman di dunia maya, Serius Magazine akan hadir setiap saat untuk memberikan pencerahan-pencerahan dan kemampuan terbaru buat kalian semua. Biasanya mengatakan kampung Cina, tahun. Dengan melalui model bisnis full stack berbasis teknologi, OYO berkomitmen untuk mentransformasi industri perhotelan di Makassar. OYO memiliki misi untuk mentransformasi hotel lokal menjadi akomodasi berkualitas dengan harga kompetitif, serta menjamin tingkat kepuasan pelanggan dengan menghadirkan pengalaman menginap yang berkualitas dan terstandarisasi. Kami membantu mitra pemilik hotel kecil dan menengah untuk mengelola propertinya meliputi aspek teknologi, bisnis, dan transformasi properti dengan kemampuan operasional terbaik. Mulai dari sistem manajemen pendapatan, teknologi pemesanan, kontrol kualitas, jangkauan pemasaran, hingga artificial intelligence, kecerdasan buatan yang efisien, ungkap transformasi OnLab Jasmine Zulkarnain melalui keterangannya di Cafeteria Hotel Bahagia Jalan Buru nomor 23 Kota Makassar saat mempresentasikan misi OYO kepada Abdul Halim General Manager Hotel Bahagia Kota Makassar tanggal 28 Desember tahun 2019. Lanjutnya, dukungan bisnis yang dihadirkan OYO untuk para mitra melalui inovasi teknologi diklaim memungkinkan tingkat okupansi hotel-hotel di Makassar akan meningkat. Dukungan teknologi yang ada juga memungkinkan OYO untuk mampu mentransformasi dan merenovasi properti hanya dalam kurun waktu 3 sampai 14 hari. Selain itu, OYO memberikan sistem distribusi pemasaran omnichannel yang terintegrasi bagi hotel-hotel yang tergabung dalam jaringannya. Hal itu memungkinkan OYO untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk menginap di hotel OYO, serta membuat para pemilik hotel untuk memasarkan kamar hotelnya secara mudah, efektif, dan efisien. Dengan demikian, Abdul Halim General Manager Hotel Bahagia sangat merespon untuk menjalin kerjasama dengan PT OYO Room Indonesia. Editorial Mustafa Kamang. Benar sekali ya. Jadi kita tuh percaya bisnis-bisnis lokal itu bisa sama-sama berkembang. Dan kan itu kita datang untuk memberikan pertama advice, kedua kita membantu memberikan exposure, jadi memperlihatkan ke dunia utamanya di website, dunia digital. Dan dunia digital sekarang merupakan pemasok jumlah customer yang banyak. Kita mengundang banyak sekali tamu dari dunia digital. Kemudian kita juga membantu manajemen yang berbasis teknologi. Dengan begitu kita betul-betul berusaha meningkatkan, kurang lebih meningkatkan elevasi bisnis. Jadi semacam marketing ya? Gak cuma marketing sih Pak, kita juga manajemen. Hotel luar ya? Ya, jadi sekarang kita hotel chain terbesar ketiga di secara global. Seluruh dunia. Kami menargetkan insya Allah 2020 bisa kedua atau bahkan nomor satu. Ya. Dengan kita menyediakan fasilitas kan, kita kan bisa sejalan, seirama dengan pariwisata. Kalau pariwisata itu senang, bagus, layanan bagus. Biasa banyak sekali tempat-tempat yang belum belum terjangkau maksudnya sangat kurang exposure-nya tidak sangat indah, cuman permasalahannya dengan ditutup akomodasi yang baru kita bisa meningkatkannya lebih banyak. Kita rencana tahun ini 2020. Kebetulan saya punya dunia kan di dinas pariwisata. Oh iya? Kan bisa disambungkan. Boleh banget. Iya, rencana dinas kita bisa bantu. Dan kita pasti sekarang sekali bisa ngobrol-ngobrol cuma dinas pariwisata.
Di Tenggara itu banyak tempat-tempat bersejarah. Selain wisata, banyak tempat bersejarah yang perlu juga diperhatikan. Saya melihatnya di sini, ketika ada kunjungan-kunjungan wisata asing, ya kan? Yeah. Daerah-daerah tertentu yang memang daerah itu merupakan daerah sejarah seperti di Tenggara. Bukan enak ketika kita dirikan sebuah hotel ya, kita bisa rumah dengan banyak kalau sudah kita yang bisa hotel sebenarnya enak pepuh benar tadi sudah itu dikenal oleh yang lalu ya Pak Lohoga Lohoga wah ini di Kaidupa jadi Kaidupa itu di Lohoga kita satu kecamatan dulu apa artinya objek utamanya Pak Lohoga wah Lohoga kenal bisa bersaing dengan tiga tempat betul kurang exposure. Iya. Kurang exposure itu kan. Jadi intinya exposure itu, intinya itu ini lebih ada ke depan itu bagaimana exposure ini, wisata ini dan kota ini bisa dikenal publik secara yes. Baik internal maupun eksternal ya di dunia itu ya. Banyak pariwisata yang bagus. Hanya ya, orang. Orang nggak tahu bagaimana caranya Pak. Ini kan mereka hadir ini memberikan bagaimana tekniknya, strateginya, bagaimana cara untuk mengangkat keterbukaan. Ya. Karena Pak hospitality itu bukan cuma tempat untuk istirahat. Iya. Juga apa sih ada di sekitarnya? Iya kan? Iya. Karena siapa lagi yang mau terus kita punya daerah? Kalau bukan kita sendiri yang sudah bisa. Betul sekali Pak. Karena itu. Insyaallah kita coba apa? Luar biasa ya, terima kasih kepada pimpinan umum Service Magazine Pak Mustafa, Pak Mustafa Komar ya, kedatangan saya di Makassar ini ternyata disambut dengan suatu kejutan ya bernama dunia hotelan pariwisata ya, saya ambil pariwisata dan budaya yang cukup ini ada kaitan ya jadi, jangan lupa teman-teman di dunia maya ya, Service Magazine akan hadir setiap saat untuk memberikan pencerahan-pencerahan dan kemampuan terbaru buat kalian semua. Saya berkawal dengan Melayu, berkawal Service Magazine Sulawesi Tenggara, berkawal dengan Sibaya, berkawal kontinen dan khususnya kepada perusahaan apa? Oyo. Oyo dari India ya? Pusatnya India ya? Iya. Luar biasa. Nah khususnya Pak Halim tadi yang sudah membuka, Pak Haji Halim, ya, terima kasih banyak. Yang saudara saya sejak lama baru kemudian mulai kemarin ini lama saya baru bersuara kembali terima kasih teman-teman.